orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Yang telah menerima rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pada hari ini, sore ini, sehari sholat asar, kita dapat berkumpul di musola taqwa dalam rangka acara santunan Qor Isdat setiap tahun sekali. Yang saya hormati, tentunya yang sudah ada di sini, Bapak Gubernur selaku Ketua Korpiskan dan Pengurus Korpiskan dan jajaran anggota Korpiskan, dan yang sudah hadir tentunya buat Mas KPS Kumpul dan yang sudah dipanggil juga, yang saya hormati buat Ibu, Bapak-Bapak ataupun adik-adik yang saya bisa disebutin satu persatu, saya mohon maaf. Yang kedua, salam tetap kami surah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita di jalan yang benar dan di Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang terhadapi tim dan suci Ramadhan yang berbentang ini, alhamdulillah terhadapi poin kita bisa mengadakan santunan tahunan. Alhamdulillah, tentunya STDG adalah istilahnya buat santunan. Semoga dengan adanya kegiatan ini, program santunan berjalan mungkin setiap tahunnya, semoga ada donatur-donatur yang sedekah buat santunan. Namanya Muhammad Syukur Almarhum Karyono, orang yang ini. Dan selanjutnya yaitu Ayinda Almarhum Roma terus Dewi mana Dewi? Dewi yang dipanggilkan oleh banyak terus Dewi. Jadi ya. Terus Mani, mana nih Mani? Ada nih, ada. Ada kau yang dipanggilkan oleh ibunya nih. Dan terus sama ini saya dipanggilkan bos. Ini yang bersih sholat taqwan yang masih berjalan. Terima kasih ya. Dan selanjutnya di buat berjalan ini Abang,
Barcelona, pecinta Barcelona. Sasa. Satria. Thank you.